Hey you, what's up guys? Sawadika Pulau Paitoneham. Kembali lagi di channel Wawa Gaming. Oke guys, pada kali ini aku main mainin game kode keras cewek. Ini jelas game ini diperuntukkan untuk para cowok-cowok yang tidak peka dengan ceweknya. Bagaimana kah isi game ini guys? Kita langsung saja mainkan gamenya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam permainannya. Pencet untuk lanjutkan. Sebentar guys, ini kayaknya saya zoom aja guys ya gamenya. Aku zoom aja gamenya biar lebih kelihatan jelas guys. Langsung aja ya, lanjutkan. Gimana skripsinya? Kata dia. Hehehehe. Ya gitu deh. Belum selesai juga. Kamu tuh mau lulus kagak sih? Ya maulah. Aku juga capek. Ini juga lagi dikerjain bawel. Ya sayang, aku usahain. Ini ya, ini juga lagi dikerjain bawel. Kita pakai itu ya. Ya kalau nggak bawel, nggak bakal dikerjain. Ceweknya manja banget. Ya kalau nggak dibawelin, nggak bakal dikerjain. Ya udah beberapa emang. Ini kalau kita bilang bab 2, pasti dimarahin ini. Kalau baru bab 2, tambah dimarahin juga. Kita bilang bab 5 aja ya. Udah selesai berarti kan. Lah seriusan, bukannya kemarin baru bimbingan bab 2. Aku ngebut sayang, enggak deh masih bab 2. Ini kalau kita bilang enggak deh masih bab 2, tambah berabe nih. Karena kita ketahuan bohong. Berarti kita bilang, aku ngebut sayang gitu ya. Ya enggak mungkin lah, PA. Jangan lupa, umur kamu tuh udah 26. Boro-boro nih kayaknya aku. Kerja aja belum tentu. Sadis banget. Buset diputusin. Anjir. Putus. Gara-gara ngomongin skripsi putus loh. Sadis banget ceweknya. Oke, kita ulangin guys. Yang mau pipis. Sebentar dulu, udah setengah ngantri yang. Jangan ntar dulu yang gitu. Nah, gimana ya? Ya ntar dulu yang inilah coba ya, udah setengah antri ya, kasih pengertian ke dia ya. Kebelet yang, kamu sendiri gi ke toilet, ntar ngantrinya lama lagi. Nanti filmnya keburu mulai, ntar ngantrinya lama lagi, nanti filmnya gua. Ini nanti kalau kita jawab kamu sendiri gi ke toilet, pasti dia jawabnya ah nggak peduli sama aku gitulah. Terus kalau ntar ngantrinya lama lagi, apa jawab itu ya? Nanti filmnya keburu mulai. Nanti kalau kita jawab nanti filmnya keburu mulai, lebih pentingin film daripada aku. Jawabnya kayak gitu. Ini alay ini ceweknya ini. Coba kita ini ya, ntar ngantrinya lama lagi. Tapi ini masih jauh antriannya. Sabar dulu sayang. Aduh aku lapar. Buset tadi mau ke kebelet tipis, sekarang aku udah lapar. Jawabannya. Coba apalagi ini yang, coba apa lagi ini yang. Ada-ada aja deh, ntar dulu deh, coba apa lagi ini yang. Ada-ada aja deh. Apa ya? Ntar dulu deh. Kalau ntar dulu deh dikirain gak care ya. Ceweknya ini manja, terlalu manja dan lebay. Berarti kita pilih ini ya guys ya, coba ya. Coba apa lagi nih, coba. Ya aku ngomong apa adanya, aku lapar kata dia. Nanti beli popcorn aja di dalam ya, abis beli tiket ke toilet ya. Nah ini beli popcorn di dalam. Yang, apa?
kembali pipis. Aduh, pipis lagi. Aduh, aku sudah tidak kuat lagi. Kata si cowok, tolong. Najis lu, buset. Dibilang najis lu cowoknya. Kurang ajar sekali anda ya. Aku mau pulang aja. Pulang dan gak ketemu lagi. Putus berarti pulang gak ketemu lagi. Lanjut, lanjut, lanjut. Pencet. Lihat deh tasnya diskon. Diskon Natalan ya. Oh, aku gak suka tasnya. Mau lihat-lihat tasnya. Nah, coba kita lihat. Mau lihat-lihat tasnya pakai senyum ya. Kita sudah ramah ini guys. Udah ramah kasih senyum. Mau lihat-lihat tasnya kan. Ibaratnya kita karena sayangnya dengan si ini cewek, jadi kita kasihkan dia senyuman dengan sangat-sangat ramah. Mau, nah kan dia balasnya baik juga kan. Mau ya. Aku gak suka tasnya, gak ada yang lebih murah, kata dia. Nah, sebenarnya cowoknya salah juga ini. Masa aku gak suka tasnya? Seharusnya nih, kalau mau lihat-lihat tasnya, mau. Ya udah, kamu suka tas itu, beli gih, itu aturan kan? Pilihan jawabannya. Ini aku gak suka tasnya, gak ada yang lebih murah. Nah ini kan memancing emosi dia. Dan ujung-ujungnya putus lagi jangan-jangan ini. Kalau aku gak suka tasnya, pasti dia marah nih, jelas. Coba yang ini ya. Gak ada yang lebih murah. Koret banget lu. Koret tuh apa guys? Kere ya? Ya mungkin itulah ya, kere banget lu. Cewek beli tas sendiri terus putus. Oh my god. Tolong. Lanjut ya. Lu Bima. Lah Melin ketemu. Lu lagi ngapain di sini? Lagi nungguin teman. Oh, ini kisahnya dia belum pacaran, guys. Masih baru ketemu. Udah lama kita enggak ketemu ya. Ya, lu enggak banyak berubah ya. Iya, kangen juga gue. Ya udah setahun ya. Coba kita kangen ya. Kita agak-agak merayu dikit, menggombal-gombal basah-basah dikit. Cuy, lu kan punya cewek baru. Buset dicuihin lu. Anjir, anjir. Fucking bitch. Ya, tapi gue masih sayang sama lu. Oh, ini mantannya guys, mantannya. Kan tadi ceritanya dia udah putus dan sekarang dia ketemuan lagi. Ini mantannya ya. Ya nggak apa-apa kan kangen mah katanya. Ya tapi gue sayang sama lu. Coba ya ini ya. Idi najis cowok apaan lu. Gimana perasaan dia coba. Kalau tahu lu ngomong begitu. Ya kan dia nggak tahu. Emang lu udah nggak sayang sama gue. Ini ya coba ya. Kalau dia bilang, ya kan dia nggak tahu, nanti dituduh selingkuh lagi kita. Enggak, katanya. Apalagi kalau ingat-ingat jahatnya lu dulu. Sekarang gue udah nggak kayak dulu, itu kan dulu, Lin. Nah ini, coba ya. Lah, bodo amat. Udah nggak penting, Bim. Udah-udah, kagak mau dengar lagi gue. Anjir, diusir lu. Fuck. Yang ada yang beda gak hari ini? Apa yang beda coba? Kemarin hari ini. Ah, kita puji-puji dia sedikit. Terus kamu tambah seksi. Kalau tambah seksi nanti dibilang mesum lagi ya. Kamu kurusan, kamu gendutan. Kalau kurusan juga dibilang jelek nanti. Kamu gendutan dibilang menghina. Coba seksi aja ya. Bercanda mulu. Terus apaan dong? Ada kali yang beda. Dia kibas-kibas rambut guys. Berarti rambutnya ini ya. Kamu ganti sampo, rambut kamu lebih wangi ya. Kamu potong rambut. Kutu rambut kamu. Kita pilih kutu rambut kamu. Pokoknya, ya elah. Aku malas banget ya.
Punya cowok gak peka, putus dikasih PR belajar peka, anjir anjir. Ulangin ulangin. Kamu lagi apa yang? Lagi main Dota. Oh, kenapa yang? Gak apa-apa. Kamu lagi apa? Udah makan siang? Aku main dulu ya. Kamu lagi apa? Tanya gitu ya. Lagi nggak apa-ngapain. Ya udah nanti WA lagi ya. Ya udah makan siang gitu. Nah ini ya coba ya. Gak lapar. Ah maunya apa ini cewek? Lagi ada maunya nih ya. Lagi mau cerita. Coba ya. Gak ada. Buset. Jawabnya nggak apa-apa. Gak lagi ngapa-ngapain, gak lapar, gak ada. Cek banget ya udah, aku selesai main dulu ya. Yang benar. Coba ya kita pilih ini. Iya ah. Ya udah nanti WA lagi ya. Ya udah aku selesai main dulu. Coba ya ini ya. Nih selesai main game dulu. Habis itu cerita-cerita. Oh ya udah gak apa-apa. Di blok WA-nya loh, anjir. Aduh, ini cewek sangat-sangat posesif, alay dan lebay ya. Yang di sini, yang di game ini, ceweknya masa kita tinggal sebentar aja langsung WA-nya di blok. Aduh, aduh, aduh. Di sini skor Ane cuman 0 guys. Berarti Ane sangat-sangat tidak peka. Lanjut lagi yang yang apa? Kamu main HP mulu. Lepas dulu napa? Lepas apanya ini ya? Lepas kacutnya. Kita kan lagi mau makan bareng. Bentar dulu ya, bentar. Temen aku ngechat terus nih tadi ya. Wah, ini salah cowoknya ini. Salah, seharusnya enggak usah dibalesin dulu. Kita maaf lah. Iya, maaf ya. Kamu tuh kalau aku chat aja balesnya lama. Iya, aku taruh HP-nya. Ini aku udah matiin. Nah, ini aku udah matiin. Nah, gitu dong. Nah, ternyata kita sudah mulai peka di sini. Kita kan lagi quality time. Ceweknya udah mulai senyum nih. Iya, tadi itu teman aku penting. Tapi kalau ada yang lebih penting, tapi kalau ada yang penting gimana? Aduh, gimana ini? Iya kan bisa antar dulu. Ceweknya udah mulai marah lagi guys. Kita jalan juga berapa lama sih? HP cewek getar, cecet, bentar guys yang mama emang gue, aku disuruh taruh HP. Ntar aja lihat HP-nya yang. Coba itu ya. Kamu malah lihat HP. Terus kalau mama lagi kenapa-kenapa gimana? Ya berarti aku juga boleh lihat HP dong. Ya udah bales mama kamu tuh. Ini kalau aku jawabnya A, udah pasti ceweknya ini marah ini. Karena dia egois nih pasti. Yakin nih, coba aku jawab A ya. Nah kan, keluar rapi. Kan kampret. Mending tadi kamu gak usah jalan-jalan. Buset, mereka udahan. Cuman gegara HP mereka udahan guys. Oke guys, di sini peka tertingginya aku cuman satu. Mainkan satu kali lagi ya. Kids zaman now. Aduh panas ya. Ya udah. Yah, Jakarta emang gini. Tek 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 tek, tukang bakso lewat. Yang, makan bakso yuk. Pulang yuk ngadep makan bakso ya coba ya. Gimana sih? Lagi panas malam. Kan ada esnya, Neng. Kita bisa beli es juga di situ. Di baksonya. Lagi panas malam makan bakso. Aku enggak tahu kamu mau apa, tapi kan dia jual es. Nah, ini benar nih. Males ah.
Jadi cowok nggak peka banget, eh buset, kalau nggak lapar, ayo pulang aja. Terus kita kemana dong? Nah, kita ajakin dia pulang ya. Ya udah pulang aja, pulang ke rumah masing-masing dan nggak pernah ketemu lagi. Anjir, malah nggak ketemu lagi lo pulangnya. Oke guys, karena aku nggak peka-peka dan di sini skornya cuman satu aja dari tadi dan udah diputusin berkali-kali sama si cewek, jadi gamenya cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih udah nonton video ini. Dadah.